kita pertama-tama kita bisa main film dan tayang di bioskop di masa pandemi ini menurutku udah sebuah pertolongan Allah yang luar biasa. Jadi hal yang harus disyukuri. Kalau ceritanya tentang apa? Cerita ini tentang orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya kira kalau mendekatkan diri kepada Tuhan itu ada yang tenang, tapi dia nggak tahu kalau hijrah itu ternyata banyak ujiannya. Dan film ini menceritakan tentang bagaimana si Haris survive menghadapi ujian-ujian orang yang sedang mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak pembahasan tentang hubungan keluarga juga, hubungan percintaan kita sebagai anak muda yang egonya masih labil ya. Jadi menurut aku di sini kita bisa apa ya, sekalian apa ya, selain main film tapi kita juga banyak belajar ya, dari film ini. Jadi pengen nikah muda juga nggak sih? Bisa. Jadi pengen nikah muda juga nggak sih? Insya Allah niat sudah ada. Cuma mohon doanya semoga niat baiknya itu semoga terwujud. Niatnya sudah ada. Nah, keseruan kamu main berdua nih sepasang kekasih dan membangun chemistry seperti apa? Gampang kah? Apakah harus natural itu? Seperti apa? Alhamdulillah kalau bangun chemistry sih kita gak perlu sulit-sulit lagi ya. Karena di dunia nyata kita juga sebagai sepasang kekasih yang kadang-kadang kita malah aneh gitu. Lagi pas lagi adegan kok orang gitu kayak agak aneh aja gitu. Tapi yang harus kita jaga adalah tetap keprofesionalan. Ya sebagai sepasang kekasih pasti adalah hal-hal yang pertengkari atau menyebati gitu. Itu gimana caranya kita nggak bawa itu ke set. Ya, kalaupun ada masalah ya tahu kita berdua aja. Untuk orang-orang terdekat yang santai mengganggu proses syuting. Itu sih yang kita jaga terus. Kalau chemistry sih alhamdulillah ya mungkin karena ya sebagai sepasang kekasih juga ada. Belum nonton. Nanti saya juga untuk mensupport dulu yang awal pertama kali berfilm seperti apa? Iya, mentor. Nanti kalau gimana 20 tahun lagi ditanya siapa mentor dulu jika ada dua acting bisa. Amin. Aku sih ya Allah kalau dibilang mentor sebenarnya masih jauh banget, tapi aku sama Dul gitu maksudnya apa ya, aku cuma menganggap dulu tuh bahwa ya kita partner gitu, partner kerja, partner dalam kehidupan nyata gitu. Jadi benar-benar nggak ada yang aku anggap dulu tuh kayak misalnya baru di dunia film terus aku jadi kayak gimana gitu sikapnya tuh, enggak, justru kita saling justru kita saling sharing, saling kasih pendapat, saling kasih masukan. Dulu juga kadang kasih masukan ke aku enaknya gimana dibuat seperti apa deh gitu. Jadi enak nyaman gitu proses syutingnya, kayak berasa pacaran aja gitu, bukan kayak lagi kerja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.